Riyadah yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Info Ria Islami. Pastinya bertemakan Pian dan juga Hazwan dalam 8.35 minit pagi. Dan kita nak terus saja masuk ke dalam segmen Inspirasiku. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang terus setia. Tak kira siapa tetamunya, apa segmennya, bersama kami di IKIM. Dan pagi ini sangat istimewa dan sangat menarik. Sebenarnya nak kata, dah lama kita mencari juga tetamu kita ni. Hari ini Alhamdulillah Allah rezekikan untuk bersama-sama dengan yang berbahagia, Datuk Muhammad Yunus Fati Muhammad, merupakan mantan presiden pengasih dan juga kaunselor pemulihan. Siapa tak kenal dengan datuk kita ni? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar kita hari ini? Alhamdulillah. Kita orang pun happy, gembira sangat dapat datuk sudi luangkan masa bersama Azwan, Pian dan sahabat pendengar dan juga yang menonton di Facebook Live kita pagi ini. Okey, yang pastinya mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin datuk boleh ceritalah pengalaman ataupun latar belakang datuk sebelum ni. Kita berkenalan dulu, Dok. Ya. Okey. Saya alhamdulillah saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya. Balik. Dan syukur alhamdulillah saya ni juga adalah sedikit pengalaman-pengalaman dalam bahan-bahan dadah, bahan-bahan talarang ni. Tetapi apabila saya keluar pada peristiwa-peristiwa ini, dan saya ada satu tekad bagaimana saya nak bantu orang lain. Daripada situlah asal usulnya, maka tertubuhlah dengan kelompok sokong bantu, tertubuhlah persatuan ini. Namanya Persatuan Pengasih Malaysia. Dan selama hampir 23 tahun meneraju persatuan, akhirnya saya bersara. Dan sekarang ni saya buat kerja-kerja sambilan. Dan umur-umur macam ni saya rasa sesuai untuk buat kerja dakwah lah. Dakwah pergi mana-mana kan, bercakap tentang pemulihan. Kalau ada orang jemput saya di mana-mana ceramah tentang pemulihan, saya adilkan diri. Yang lainnya saya berehat sikit lah. Telah lama bekerja kan. Kalau dia pengasih berapa tahun tadi, Datuk? 23 tahun. 23 tahun, straight berterusan perjuangan bersama pengasih. Okey. Dan kalau kita kenali Datuk sendiri pun sebelum ini bersama pengasih dalam program-program pemulihan bekas penagih, untuk kembali ke pangkal jalan, ramai juga ada juga di kalangan selebriti, artis-artis yang ada disebut-sebut namanya bersama-sama dengan Datuk Yunus. Dan sebenarnya macam mana boleh terdetik inspirasi atau idea dan ilham untuk memulakan langkah di pengasih tu? Sebenarnya selain pada golongan profesional, selain pada golongan agama, saya lihat waktu itu kami sebagai orang yang ada pengalaman ini boleh menyumbang, menjadi mentor pada mereka-mereka yang terlibat dalam penggunaan ini. Kerana kita pernah lalui peristiwa ini, kita pernah lalui berbagai-bagai, kemudian kita keluar dan kita nampak jalan ini dan bagaimana kita nak mementorkan orang lain, nak mendidik orang lain. Dengan kita didik orang lain, kita sendiri pun bertambah kuat. Macam kita basuh kain lah. Kalau kain tak bersih pun, tangan kita bersih lah. Bau wangi juga. Bau wangi. Jadi dengan ini kita nampak peranan ini. Dan peranan ini sebenarnya dah banyak kali, dah lama, sekian lama digunakan di luar negara. Menggunakan pendekatan-pendekatan role model ini. Role model ni satu pendekatan, satu approach yang boleh membantu mereka-mereka yang terlibat dalam penggunaan dadah. Jadi kerana itulah mula-mula dengan kelompok sokong bantu je, akhirnya buat persatuan. Dan itulah julung-julungnya persatuan yang diiktiraf dalam Malaysia, dan kita berkembang. Dan saya pun nampak pemimpin yang baru ni pun akan bawa lebih jauh lagi. InsyaAllah. Ada sinar dan harapan untuk kita melangkah terus membantu. Kita nak betul. Okay. Kalau kisah peribadi Datuk sendiri, Datuk sebenarnya asal mana, Datuk? Saya Yuk tu? Yang dari saya dalam buku tu ada tulis Yuk tu? Saya sebenarnya berasal daripada Perak. Jadi kerana itu di pengasih ni mereka panggil saya Yuk aja.
Kejo. Orang Perak lah. Orang Batu Gajah Perak. Batu Gajah Perak. Okey. Dan macam macam tadi Datuk ceritakan macam pengasasan ataupun bagaimana ditubuhkan, diasaskan pengasih itu sendiri. Mm-hmm. Dari segi sudut bantuan, siapa yang kalau boleh Datuk sebut mereka yang mungkin banyak membantu Datuk sendiri untuk apa jadi seperti sekarang Datuk. Membantu orang pula. Pertama dah. Sekali keluarga lah, isteri saya. Isteri saya, ibu, arwah ibu saya, adik-adik saya. Ini dipanggil apa? Recovery capital. Capital ini penting, modal dia. Modal untuk kita ni mesti ada sokongan ni, dokongan. Sesetengah orang yang nak sembuh daripada apa penyakit pun mesti ada dokongan dan sokongan daripada pihak-pihak tertentu. Keluarga tu sangat penting lah. Sangat penting. Ini inspirasi, ilham. Dan kalau pasti setiap orang ada teringat, terngiang-ngiang kata-kata pesanan dan nasihat daripada orang tuanya. Kalau Datuk sendiri, mungkin apa antara kata-kata yang Datuk pegang, mungkin pernah dinasihatkan oleh ibunya dulu? Ya, ibu saya ni tak pernah kecewa dengan saya lah. Dia tak pernah kecewa. Apa pun keadaan, dia tetap akan terus berdoa, terus bagi motivasi. Kadang-kadang kita tu dengar tak dengar ya. Tetapi akhirnya ada ketika-ketika masuk dalam pemikiran kita. Jadi saya nampak peranan ibu saya, peranan ibu-ibu ni sangat penting dalam memberi motivasi pada anak-anak. Dan yang saya lihat juga, ibu saya ni banyak berkongsi pengalaman dia. Dia bercerita lah. Dia bercerita zaman dia macam mana, macam mana, macam ni dia terpis, macam itulah. Banyak berkongsi. Marah tak ada? Tak pernah marah? Tak pernah kena marah? Banyaklah. Banyak kalilah kena marah. Datuk dulu sekolah kat mana, Datuk? Saya sekolah di sekolah rendah di Kampar. Kemudian sekolah di apa, sekolah menengah juga di Kampar Perak. Kemudian barulah kita berhijrah di Batu Gajah. Ya, adik-adik Datuk berapa orang semuanya? Semua 7 orang. 7 orang? Ya. Orang Iyum ni biasa nak sulung, betul? Ya, betul. Nak betul, sulung betul, ni. Betul. Okey. Nanti kita sambung lagi. Dan sahabat-sahabat juga, kalau yang bersama kita hari ini dan juga bersama Datuk Muhammad Yunus Fati Muhammad pagi ini, kalau ada soalan-soalan yang nak diajukan kepada Datuk, tak kisah soalan apa-apa boleh, Datuk? Boleh. Okey. Boleh diajukan. Hantar ke WhatsApp kita 011-29004-004 juga, ataupun turut berinteraksi di Facebook Live kami. Anda boleh ajukan soalan di sana. Dan jangan lupa untuk tag rakan-rakan anda dan juga sharekan di Facebook anda. InsyaAllah segala pencerahan ataupun segala perkongsian Datuk pada pagi ini dapat kita ambil, sama-sama ambil manfaatnya. Okay? InsyaAllah. Ada orang cadangkan ya, Siti Hajar cadangkan buat filem Datuk. Nanti kita tanya producer dan director. Dan dekat sebelah Datuk pun, kalau macam apa, tengah tengok dekat Facebook live tu, ada satu buku tu. Buku ini tu? Potong steam. Apa yang dipotongnya steam tu, nantikan saja sebab ni. Okay? Okay, kita teruskan bersama kami untuk dengarkan inspirasi ku sambil tu dengarkan Alarm Me dengan I Wanna Be Somebody. Hanya di Warna Pagi, Ikim, inspirasi euforia. Ku bertanya pada diri, apa nak jadi bila besar nanti? Oh, jawabnya I Wanna Be Somebody. Bila ku sedar kemampuan tak sebijak persis insan lain, membuat cinta ku tak kesampaian. Mujurlah sempat ku kikis sikap itu, masa depanku aku yang menentukannya. Kejayaan bukan percuma malas usaha. Kelompang jiwa,
Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah salat dan sembelihlah korban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah korban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian korban anda dapat dan anda juga akan dapat resit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai korban mudah bersama serantau Muslim. Layari korbanmudah.com atau hubungi 017-870-0181. Sedekah Serantau Muslim. Anda sedang mencari dewan untuk majlis anda? Jangan risau. Di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kami menyediakan sewaan dewan bagi majlis perkahwinan, majlis korporat dan majlis kerajaan. Tempatnya strategik dan terdapat pelbagai pakej yang kami tawarkan. Jangan tunggu lagi. Anda boleh menghubungi di talian 03-6204-6388 atau 018-353-0746. Info di www.ikimniaga.my atau Instagram Sewaan Dewan IKIM. Madu Rehanah diimport khas dari Lembah Hadramaut, Yaman yang dijamin keaslian dan kelazatannya. Safja Rehanah terdiri daripada minyak habatus sauda, minyak zaitun dan minyak kelapa dara yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Rehanah, jenama yang berkualiti dan produk bermutu tinggi. Madu-madu-madu. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.raihanahmadu.com atau hubungi 03-87-41-2319. Warna Pagi IKIM. Walau di mana saja anda berada, dengarkan kami melalui IKIM.my, pastinya di radio nombor 1, radio Islam nombor 1 di Malaysia. IKIM, Inspirasi Inforia Islam, bertemakan Pian dan juga Hazun untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk segmen Inspirasiku bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Datuk Muhammad Yunus Pati Muhammad, yang merupakan mantan Presiden Pengasih dan juga Kaunselor Pemulihan. Senyum je Datuk pagi ni. Boleh anda kongsikan juga perkongsian kita di live Facebook, di apa, Facebook kita ni, share dengan kawan-kawan yang biar dapat kenali lebih dekat lagi Datuk Mak Yunus pagi ni. Dan Datuk, tadi kita cerita tentang macam mana Datuk 31 tahun lebih lah dan pemulihan ketagihan dadah ni bersama mereka yang macam-macam cerita dan latar belakang. Betul. Bersama mereka yang support dan sokong Datuk sendiri di Pengasih tu. Betul. Apa yang paling susah sebenarnya kalau kat Pengasih tu? Apa yang masalah atau isu yang paling banyak dan kerap Datuk hadapi? Nak menjalankan satu institusi pemulihan memerlukan kos yang agak tinggi. Kos. Kedua, kita lihat nak menyediakan kaki tangan yang betul-betul profesional dalam menjalankan kerja-kerja ini. Nak untuk membimbing ini memakan masa. Untuk membudayakan kerja itu memakan masa. Jadi nak membudayakan program itu juga memakan masa. Nak pecah budaya sebentar saja. Nak membudayakan itu memang makan masa yang panjang. Jadi kerana itu, kalau kita tahu institusi pemulihan yang telah berjaya dan established, dia automatic. Maknanya semua teratur ikut SOP dia. Daripada kemasukan dan masuk program pemulihan, dan dia keluar, dan apa yang patut dibuat, dan juga bagaimana pendekatan keluarga dilakukan. Jadi memang Banyak benda nak dibuat dalam institusi pemulihan. Bukan macam mana orang selalu tanya, kenapa dah masuk pemulihan keluar isap balik? Itu dah tanya tu. Kenapa saya selalu, dalam saya punya pandangan lah, saya bagi satu analogi macam orang yang
dilanggar tsunami. Okey. Orang yang dilanggar badai tsunami. Bila dia apa tsunami tu satu bala malapetaka alam ya. Bencana alam yang amat dahsyat. Betul. Tetapi yang lebih hebatnya orang yang kena tsunami tu macam ni dia bangun. Macam ni dia bangun balik nak membina kehidupan dia. Kehilangan isteri, kehilangan rumah tangga, kehilangan keluarga. Betul. Kelihangan harta benda. Betul. Macam mana tsunami survival itu dia bangun balik. Ini yang kita nak kaitkan dengan recovery. Mereka yang kerja pemulihan yang terlibat dengan dadah ni, mereka ibadat dilanda tsunami. Kehidupan mereka. Kehidupan tu. Pekerjaan hilang. Kalau kahwin, isteri pun tinggal mereka. Di pulau oleh ibu bapa yang orang kata dah jenuh dengan penagihan dia ni. Tak serik-serik. Dia kena tangkap, dia keluar. Kalau sekarang kita dengar, alhamdulillah lah, pengguna dadah bukan lagi dianggap penjenayah kan. Kalau dulu dianggap penjenayah dan sebagainya. Dan bagaimana mereka nak kembali ke masyarakat? Jadi dia mesti mempunyai iltizam yang tinggi, semangat yang kuat, yang kental, moral yang tinggi berhadapan dengan cabaran-cabaran ini. Untuk dia mempunyai cabaran kekuatan ini, dia perlu ada sokongan. Ya, betul. Ini recovery yang saya lihat, ini yang paling mencabar. Dalam institusi pemulihan senang, apa-apa modaliti pun semua bagus. Semua boleh jadi semua boleh lah untuk pemulihan. Agama, therapeutic community, narcotic anonymous, 12-step, macam-macam lah. Dalam dunia ni macam-macam modaliti. Tapi itu modaliti dalam pemulihan. Tapi setelah keluar pemulihan, recovery ini, ini bukan satu perkara yang mudah. Macam mana dia berhadapi penolakan, rejection itu, bagaimana dia mengendalikan kritik, cemoohan, macam mana dia kendalikan perkara itu. Ini sangat penting. Macam Datuk sendiri pernah tak, kalau di institusi pemulihan ni, di Pengasih khususnya, pernah tak macam diserang kembali oleh bekas penagih ataupun mungkin penagih-penagih lain yang mungkin masih aktif di luar tu diserang Datuk atas apa yang Datuk buat? Tak ada. Tak ada Tak ada support? Tak ada. Dia okey je. Okey. Datuk buat apa pun dia kata anda follow. Adalah ada yang tidak menerima masa dalam institusi pemulihan. Tapi akhirnya mereka terima, kerana kebanyakan mereka datang cara sukarela. Datang dengan cara sukarela lah. Bila sukarela ni, tahap keinginan untuk terus pulih tu ada. Jadi dah ada kesediaan untuk dipulihkan. Dan dengan kata Datuk pun sampai ke Afghanistan, di Iran, Indonesia, keluar negara, Amerika, even apa Datuk buat? Datuk buat apa kat sana tu? Afghanistan siap. Tak, masa saya bekerja di Afghanistan tu, masa tu saya bekerja dengan Colombo Plan. Jadi masa saya pergi Afghanistan ialah kita membina program-program pemulihan di Afghanistan. Tolong orang sana pula. Ya. Pemulihan. Mereka juga ada masalah penagihan yang sangat tinggi. Dan dadah yang mereka guna pun heroin dan candu. Dua perkara yang dan sekarang ni mungkin dah masuk lah cabu ke apa, tak tahulah. Tapi masa saya dulu tak ada cabu lagi. Masih heroin dan candu. Jadi kita pergi untuk membina program-program pemulihan. Jadi konsultan untuk membina program pemulihan di Afghanistan, di Pakistan, dan juga di Maldives. Maldives pun. Di semua tu untuk program pemulihan penagihan. Lepas lain aku dia punya situasi dengan kita kat sini. Memang beza. Bezalah. Approach pun sama, beza juga. Beza sikit. Kerana masa tu kita lihat di Afghanistan ni dia orang agak konservatif sikit lah. Jadi kalau kita nak buat counseling dengan perempuan ni, lelaki tak boleh. Dia mesti kaunselor perempuan berjumpa perempuan dengan klien perempuan. Mereka agak konservatif sikit. Dan kat sini pun mungkin dalam pendekatan berbeza tu, apa pula cabaran yang paling besar Datuk rasa sampai sekarang macam masih lagi mencari penyelesaian, yang masih belum settle lagi, isu-isu di sini? Di negara kita saya lihat dengan
dengan dengan statement-statement yang kita dengar lah, kita harap benda ni bawa bahas di parlimen lah. Sedang bersidak, tengah bersidak. Sebab kenyataan mengatakan tidak lagi memandang pengguna dadah ini sebagai penjenayah. Dan ini langkah yang sangat tepat sekali. Sudah sampai masanya pengguna dadah ni bukan penjenayah. Kerana kalau kita lihat mereka sebagai penjenayah, selagi itulah mereka untuk kembali ke pangkal jalan agak payah, sukar. Mana stigma? Stigma ni dengan pengguna dadah sendiri dan stigma dengan masyarakat. Ibu bapa sendiri dan macam-macam berbagai lagi kan, pekerjaan dan sebagainya. Jadi ini cabaran yang saya rasa tak selesai, dan ini yang mungkin akan selesai lepas ni. Bila undang-undang ni dikuatkuasakan, maknanya pengguna dadah bukan lagi dilihat sebagai penjenayah. Tapi harus diingat, walaupun dia bukan penjenayah, tapi penguatkuasaan harus dilakukan. Kerana kita pun tahu mereka-mereka yang guna dadah syabu ni kadang-kadang dia paranoid. Kadang-kadang kita perlu pihak berkuasa untuk bawa mereka. Bukan mereka ni kena dadah lepaskan begitu aja. Jadi penguatkuasa juga perlu dalam saat ketika-ketika tertentu untuk mereka ni, untuk buat intervensi, untuk bawa pengguna dadah ke institusi pemulihan. Okey. Dan di depan kita ni pun, depan Datuk Demah ada buku. Tajuk buku tu, buku ini Potong Steam. Ini pun satu kita anggap alternatif ataupun satu usaha juga Datuk untuk ke arah pemulihan ketagihan dadah, selain daripada apa pendekatan-pendekatan di pusat-pusat pemulihan ataupun rehab center dan di pengasih sendiri. Bila masa Datuk sempat tulis buku? Yelah, Datuk sibuk-sibuk kan? Tak, buku ni ditulis bukan saya sajalah. Bukan saya sendiri. Dengan banyak idea, pandangan-pandangan. Dan ada orang yang tolong saya juga membuat buku ni. Hampir dekat 2 tahun baru buku ni kita selesaikan lah. Buku ni sebenarnya maklumat-maklumat berkaitan dengan pemulihan, maklumat-maklumat berkaitan dengan kepulihan, maklumat-maklumat tentang kekeluargaan. Jadi buku ni memang sesuai semua pihak untuk membacanya. Okey, nanti kita cerita lebih lanjut tentang apa isi kandungan buku ni dan kenapa tajuk dia sampai macam tu sekali. Buku ini Potong Steam. Kita akan kongsikan bersama sahabat-sahabat kita yang terus bersama kami di Facebook Live dan juga di Radio IKIM. Kalau kata yang ada sebarang pandangan, perkongsian ataupun soalan, terus ajukan saja ke talian WhatsApp kami 011-29004-004, juga di Facebook Live kami di IKIM FM. Anda boleh ajukan soalan di sana, tekan butang share dan juga jangan lupa tag rakan-rakan anda. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Korea Islami. Hidup penuh pancaroba, waspadalah menempuhnya ilmu dan iman. Itulah pemelihara kejayaan. Bukan mudah, penuh liku dan halangan. Tidak ada yang mustahil, yang berbeza. Ada peluang cepat dan lewat, sedikit banyak adanya. Lagi kepada kita, jatuh luka itu biasa, gagal kecewa itu lumrahnya. Bangkit kembali terus menggapai cita-cita, goldakan azam dan impian.
sekali terus menggapai cita-cita kau takkan azab dan impian. Cuba, cuba, selagi masih berdaya upaya. Cuba, cuba, genggamlah erat sebuah tekad. Hembuslah nafas dalam yang dihembus semangat. Menarik, menarik, menarik. Semuanya di Tati Music College. Biasiswa penuh, program asasi, allowance hidup serta kemudahan penginapan sepanjang pengajian. Tati Music College, sebuah institusi pengajian tinggi hak milik penuh Kerajaan Negeri Terengganu, menawarkan program di peringkat asasi, diploma dan ijazah yang mempunyai kebolehpasaran kerja yang tinggi. Daftar sekarang di Tati UC. Untuk maklumat lanjut, layari www.tatiuc.edu.my atau hubungi 09-860-1130 #betterdecision. Better future. Ibadah kurban perlu dilakukan setiap tahun sebagai tanda pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Taala. Laksanakan ibadah kurban anda bersama Easy Kurban. Hubungi kami di talian 03-618-61911 atau SMS ke 013-238-6000. Layari easykurban.org. Keutamaan untuk anda, keperluan untuk ummah. Madu Rehanah diimport khas dari Lembah Hadramaut Yaman yang dijamin keaslian dan kelazatannya. Safja Rehanah terdiri daripada minyak habatus sauda, minyak zaitun dan minyak kelapa dara yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Rehanah, jenama yang berkualiti dan produk bermutu tinggi. Madu-madu-madu. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.raihanahmadu.com atau hubungi 03-87-41-2319. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Masih lagi bersama Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dah 9.3 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita masih lagi bersama untuk segmen Inspirasiku pagi ini bersama dengan yang berbahagia Datuk Umar Yunus Parti Muhammad, mantan Presiden Pengasih dan juga Kaunselor Pemulihan. Dan biasa kalau ada isu-isu berkaitan dadah, biasa juga kita lihat wajah Datuk Yunus berkongsikan pandangan, pendapat serta langkah-langkah pemulihan yang sesuai. Macam kalau kita cerita tentang dadah dulu dan dadah sekarang, rasanya apa program atau modul pemulihan lain itu kan kali ikut. Lain, betul. Dadah sekarang lebih kepada synthetic rock. Dadah yang yang kita modern, tahu sekarang yang kita panggil gula pun ada tu kan. Yang kita panggil shabu, crystal mass. Jadi dadah-dadah ini memang memerlukan, ada juga memerlukan rawatan daripada pakar-pakar psikiatri. Memang dia perlu dirawat oleh pakar psikiatri. Tetapi pakar psikiatri ini juga memerlukan juga kaunselor-kaunselor untuk merawat dan memulih mereka. Jadi dua ni, gabungan ni sangat penting. Dadah yang kita kata tadi iaitu shabu atau crystal mesh. Yang kedua iaitu dadah yang kita tahu yang lama digunakan heroin. Satu ketika dulu dadah ni dirawat menggunakan kaedah cold turkey. Jadi cold turkey ni tak sesuai. Mereka kata tidak ada bentuk peri kemanusiaan di situ. Makna pengguna dadah ni mendanggung penderitaan yang lama, lebih kurang dekat 2-3 minggu melalui withdrawal. Ketagihan itu, nak keluarkan pada ketagihan itu. Jadi kerana itu, kalau dadah jenis heroin ni sesuai dia beri methadone. Tapi
crystal meth tak sesuai diberi methadone. Jadi inilah kaedah-kaedah. Dan jadi apa pun pendekatan-pendekatan ini, yang saya lihat, pengalaman saya lihat ialah yang paling baik ialah mereka ni ada pendekatan agama, spiritual. Tak kiralah apa agama mereka, tapi sebagai orang Islam, kita yakin dan percaya pendekatan agama lah pendekatan yang paling baik. Betul. Selain pada counseling, terapi dan sebagainya, mestilah masuk pendekatan agama. Kerana akhirnya, pengguna dadah ni dia balik pada Allah juga, balik pada agama juga. Betul. Dia akan balik pada agama juga. Sejauh mana pun dia pergi kan, dia mesti ada nilai-nilai kerohanian itu. Kalau dia buat silap pun, dia sanggup bertobat. Kalau dia buat silap, dia buat silap. Tapi dia boleh balik kepada pangkal jalan. Bertaubat semula kan. Dan kita pun tahu ustaz-ustaz selalu cakap taubat ni tak ada sekali taubat tak buat. Kalau dah buat pun taubat terus bertaubat. Sampailah kita tak ada lagi pun bertaubat. Oh masya-Allah. Betullah. Masa lagi ada peluang tu. Lagi ada peluang kita tiap-tiap hari kalau boleh sebelum tidur sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Terima kasihlah tu untuk nasihat tu. Itu bukan untuk bekas menagih saja, untuk semua sebenarnya. Banyak taubat kita pun banyak juga salahnya. Datuk, di WhatsApp ni ada sahabat kita dari Kota Baru, katanya suami akak ni bekas penagih dadah yang teruk, tapi alhamdulillah dah hampir 25 tahun berhenti atas kesedaran diri sendiri. Masa sekarang sekarang dia jadi paranoid dan menuduh isterinya curang, dan dibawa pula ke jumpa kaunselor, jumpa psikiatri, dan bila kat rumah dia tak ikut arahan doktor pun katanya. Jadi dia dan anaknya jadi tertekan. Jadi bila suaminya jadi paranoid, dan difahamkan disebabkan oleh banyak saraf yang dah rosak. Dan tapi bila suaminya baik, dia boleh jadi sangat baik dan senang menangis. Macam Datuk sebut tadi bila insaf tu. Jadi macam ni Datuk? Ya, kalau saya lihat gejala-gejala ini, itu adalah satu simptom bipolar. Bipolar. Okay. Bipolar ini makna dia harus dengar nasihat pakar psikiatris. Pakar psikiatris yang arif dalam bidang ini. Tapi kalau saya dengar tadi simptom-simptom itu, maknanya dia ada bipolar. Sebentar dia menangis, kadang-kadang dia mengamuk, ekstrim kan. Jadi mungkin saya sarankan puan ini berterusanlah berkonsultasi dengan pakar psikiatri. Selalulah jumpa. Dan ada juga sahabat kita di WhatsApp ni, maaf kita tak sebutlah namanya, dia kata macam mana Datuk, ada dua orang, anaknya atau adiknya tadi, dua orang, seorang lelaki seorang perempuan yang terjebak dengan dadah ni, macam mana kita nak tahu pemulihan yang terbaik untuk dia, ataupun macam mana nak bawa ke, boleh ke bawa terus ke pengasih ataupun mana-mana NGO dan agensi lain? Boleh, pengasih boleh, mana-mana NGO ada sekarang ni, dan juga agensi darah kebangsaan pun boleh, di mana-mana saja boleh. Yang penting saya nak mengatakan di sini, menekankan di sini, tidak ada satu program pemulihan yang 100% berkesan pada semua penagih dadah. Tak ada. Jadi terpulang pada pengguna dadah itu sendiri, sejauh mana keinginan dia untuk pulih. Dan bagaimana sokongan keluarga itu yang berterusan untuk dia terus pulih. Kita hanya boleh bantu je lah. Kita boleh bantu je. Jangan ingat pergi hantar institusi pemulihan. Pengalaman saya di pengasih dulu pun, bukan semua yang keluar dari pengasih itu berjaya. Ada yang tak berjaya juga. Tapi ramai yang berjaya. Jadi yang saya lihat juga, begitu juga dengan institusi-institusi pemulihan lain. Ada yang keluar pada QNK juga berjaya. Ada yang keluar pada NGO-NGO lain juga berjaya. Banyak. Jadi yang lebih penting ialah pengguna dadah itu sendiri, sejauh mana dia mempunyai iltizam yang tinggi, niat yang kuat untuk benar-benar mengeluarkan diri daripada cengkaman dadah itu. Ya, macam Datuk cakap ni pun, atau pergantungan daripada dadah itu. Dia ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Kalau yang tak berjaya tu, dia kembali semula ke Datuk? Ya, betul. Relapse lah. Dia akan relapse. Relapse ni satu proses, bukan satu kegagalan. Orang ingat, banyak kita ada persepsi, dia hisap balik. Hisap balik ni adalah satu proses. Bukan bermakna anda kena hisap balik. Tapi kalau dia jatuh semula, maknanya dia kena
itu satu proses untuk dia. Syaratnya dia harus cepat mencari pertolongan. Jangan biarkan diri anda bila dia relapse, jangan keluarga dia dan nampak dia relapse, jangan kecewa, cepat push dia, tolak dia lagi. Mungkin episod relapse ni dapat membantu dia untuk belajar. Jangan relapse lagi di masa akan datang. Ada orang relapse berkali-kali, akhirnya berhenti. Ada orang terlibat sampai 20 tahun, akhirnya berhenti. Boleh berhenti. Boleh berhenti. Siapa kata tak boleh berhenti? Okey, itu cakap tentang boleh berhenti. Kita ucap terima kasih Datuk pada Datuk Rahimin dari Jabatan Agama Islam Melaka. Dia dengar juga ni, katanya dadah ni musuh utama negara. Apa pula cerita tentang hidu gam di kalangan anak-anak muda? Ini antara yang boleh jadi pemula kepada terjebaknya anak-anak muda kita pada dadah, Datuk. Yeah. Apa pandangan Datuk tentang hisap gam ni? Gam ni ialah dia dalam akta racun. Gam ini kalau saya lihat banyak pengguna-pengguna gam ini ialah dia khayalan dia dan paranoia dia sama lebih kurang ada kaitan juga dengan syabu ni. Dan dia akan mudarat yang amat amat berat juga. Kadang-kadang bila kita nak rawat pengguna dadah gam ni memang payah. Kadang ada juga yang perlu rawatan pakar psikiatri. Perlu. Alamak. Kerana dia gangguan mental, dia ada gangguan mental, dia akan serang saraf. Sebab dia bahan kimia. Sebab gam ni disedut. Betul. Dihidu. Jadi dia boleh merosakkan otak physically dan juga mentally. Physical dia pun dan mental dia juga. Jadi kerana itu ada pengguna-pengguna dadah, pengguna-pengguna gam ini yang sangat parah gunanya, kita rujuk dulu dia pada doktor. Biar doktor merawatkan dia dulu. Dan doktor merawat tidak lama ya. Kemudian dia akan diletak dalam institusi-institusi pemulihan. Jadi bukan seorang dua punya usaha ni nak memulihkan penyakit dadah macam Datuk sendiri. Pengasih sebelum ni pun ramai yang turun padang lah Datuk untuk tolong ramai. Bekas penagih lah untuk pulih. Okey, sekejap lagi kita akan sambung lagi. Apa lagi perancangan Datuk Yunus? Dengar katanya bila dah serah jawatan presiden pada orang lain, sekarang nak merantau mengelilingi dunia katanya untuk cari pemulihan-pemulihan terbaik untuk ketagihan dadah katanya. Saya ada satu cadangan, niat yang saya nak melawat banyak institusi pemulihan di seluruh dunia ini. Saya nak lihat, nak teroka, nak explore. Nanti kita cerita Datuk nak ke mana dan apa yang Datuk nak tengok tu untuk pusingan kita, pusingan penutup selepas ini. Untuk segmen Inspirasiku membawakan yang berbahagia Datuk Muhammad Yunus Parti Muhammad, mantan Presiden, pengasih dan juga kaunselor pemulihan. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi Ikim. Inspirasi Ikim. Islami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak sambung belajar lah Ustaz. Alhamdulillah, bagus tu. Nak sambung program apa? Program Muamanat ataupun pengurusan hanat. UiTM iNet ada tawarkan program tu. 60 program lain pun ada. Betul ke Ustaz? Betul. Kebetulan saya terbaca iklan belajar separuh masa UiTM iNet tadi. Macam mana nak mohon tu? Cuba layari ined.uitm.edu.my. Cari info dekat situ ya. Terima kasih Ustaz. Hashtag belajar separuh masa. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kauthar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat resit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 017-870-0181. Sedekah Serantau Muslim. Madu Rehanah diimport khas dari Lembah Hadramaut, Yaman yang dijamin keaslian dan kelazatannya. Safja Rehanah terdiri daripada minyak habatus sauda, minyak zaitun dan minyak kelapa dara yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Rehanah, jenama yang berkualiti dan produk bermutu tinggi. Madu. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.raihanahmadu.com atau hubungi 03 87 41 2319.
wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Untuk anda yang kini berada di Lembah Kelang, dengarkan kami melalui frekuensi 91.5 FM Lembah Kampian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk segmen Inspirasiku. Aha. Membawakan kepada anda yang berbahagia Datuk Muhammad Yunus Pati Muhammad, yang juga merupakan mantan Presiden Pengasih dan juga Kaunselor Pemulihan. Ah, Datuk sangat aktif. Kalau sebelum ni kan ada, selalu nampak Datuk keluar di TV cerita tentang penagihan dadah dan pemulihan ketagihan dadah ni. Aha. Lepas tu dikaitkan pula dengan ada antara selebriti atau artis-artis yang juga terjebak. Ya. Lepas tu kita terfikir, Datuk ni pengurus artis ke apa? Harapan sebab nak mendekati golongan ini, nak bawa balik pada pemulihan daripada ketagihan tu. Yeah. Bukan senang juga senang ya tu Tambah-tambah mereka ada yang apa, menjadi ikutan masyarakat. Jadi kita risau kalau-kalau boleh mempengaruhi. Tapi itu Datuk kata tadi nak mengelilingi dunia. Nak lawat pusat-pusat pemulihan dadah dunia. Saya lihat macamnya pendekatan Inabah di Indonesia. Di Tasik Malaya. Bagaimana pendekatan zikir, pendekatan rohani ini berjaya memulihkan penagih dadah. Betul, kita lihat di Thailand pula bagaimana pendekatan agama Buddha, bagaimana dia boleh pulihkan pengguna dadah. Bukan sekat dia pulih dari segi tidak mengambil dadah, tapi tingkah lakunya berubah, cara hidup berubah. Dia sanggup macam Buddha kita lihat dia sanggup pergi ambil makan di rumah dan sebagainya. Itu ikut agama dia lah. Dan kita lihat bagaimana Inabah juga kan, begitu juga kita lihat di Amerika Syarikat, di New York misalnya, di Upstate New York kita lihat program pendekatan therapeutic community yang berjaya memulihkan pengguna dadah. Begitu juga kita lihat atau 12 step atau di Malaysia kita panggil 12 langkah yang berjaya memulihkan pengguna dadah dan konsisten istiqomah dalam menghadiri kelompok sokong bantu mereka tiap-tiap minggu. Dia Kuala Lumpur, tiap-tiap minggu di Coket tu kita ada meeting untuk pengguna-pengguna dadah. Semua orang boleh hadir dalam meeting tu, syaratnya pernah mengguna dadah. Yang tak guna dadah tak boleh duduk meeting tu. Tak boleh. Jadi dia panggil apa yang dimeetingkan tu? Bukan dia panggil meeting. Tapi sebenarnya pertemuan dalam kelompok sokong bantu rakan sebaya. Jadi dia ada step-step dia dari step pertama sampai ke step ke 12. Mereka akan bincang. Jadi ini yang harus kita explore, tengok yang mana terbaik. Yang mana kita boleh buat dalam negara. Di mana kita nak gabungkan misalnya. Itulah hasrat saya. Kalau boleh sebut negara-negara mana yang Datuk, antara negara yang Datuk nak lawat? Brazil. Ya. Satu, dua. Lagi contoh-contoh negara. Saya lihat Brazil lah pendekatan spiritual mereka menggunakan akar kayu dan sebagainya. Ada herbal-herbal ni. Kita nak explore juga kan, tengok. Dan di negara kita pun ada. Jadi sebab apa kita lihat masalah ancaman dadah negara kita makin hari sama aja. Kan? Ancaman tu tetap ada, tetap dan bertambah walaupun tangkapan dibuat oleh pihak narkotik tinggi. Jadi permintaan masih tinggi dan penggunaan juga makin banyak kan. Makin ramai. Betul sahabat kita di WhatsApp ni katanya, betul kata Datuk, saya ni bekas penagih syabu, memang rasa nak mati katanya. Dan saya tersedar, hanya Allah je yang boleh bagi sembuh. Satu, dia kata hati kena kuat. Yang kedua, keluarga kena sokong, support untuk kepulihan itulah. Dan Encik Jaludin dari Kelantan pun katanya tak dinafikan, ada banyak juga keluar pusat jagaan atau penjara tak kembali menjual atau membeli mahupun menagih dadah. Tetapi beliau mencadangkan agar para bekas penagih ini dipisahkan dari sahabat penagih dan penjual dengan undang-undang buang daerah dan juga negeri seperti undang-undang sebelum ini. Apa pandangan Datuk? Tindakan dan hukum-hukum dia tentu. Ada baik, ada tak baik. Pro and kontra lah. Jadi kita pun tak mahu orang ni dilabel, dibuang daerah. Tapi saya sarankan, apa pun nak dalam hidup ni mesti ada penghijrahan. Kita kena hijrah apa pun. Jadi hijrah tu sangat baik. Kalau dia duduk, dia kalau dia boleh membantu dia
kalau boleh membantu individu tu sendiri untuk berhijrah, kenapa tidak? Boleh. Tapi ada mereka individu-individu juga tak hijrah pun boleh. Itu lebih kuat. Lebih kuat lah. Dalam kelompok itu dia boleh berjaya. Masya Allah. Dalam kelompok itu dia boleh berjaya. Bayangkan. Keluar daripada kelompok. Jadi kelompok tu tidak memberi kesan pada dia lagi. Kerana kekuatan iman dia lah. Dia dah ada kekuatan iman. Untuk tepih dadah ni pun mesti ada kekuatan iman. Betul. Itu mujahadah juga lah. Pasti ada cabaran tu. Relax. Mesti. Ada ajakan, ada umpan-umpan yang macam-macam akan datang. Tapi dia sendiri kena kuat dan jangan mudah koyak. Kita ada buku. Buku ini pun Tong Steam. Apa antara yang intipati yang paling penting, yang paling best kalau orang yang baca? Sebab ramai yang ucap, tahniah Datuk, buku Tong Steam ni bagus-bagus. Semua macam dah baca je ni. Belum baca. Jadi apa antara yang Datuk rasa poin penting dalam Poin penting dia untuk mereka yang masih mengguna dan mereka yang dalam recovery, sangat bagus untuk baca buku ni. Kerana kita huraikan sikit di situ bagaimana nak mengekalkan kepulihan. Pulih pada dadah senang. 1 bulan, 2 bulan dah boleh pulih dah. Kurung aja. Tapi sekarang tak dibenarkan kan. Maknanya mereka ni boleh memisahkan diri pada dadah dengan tidak menggunakan dadah, tetapi untuk kekal kepulihan itu makan masa yang mesti ada kekuatan. Dalam ini kita huraikan bagaimana nak kekalkan kepulihan. Macam mana nak kekalkan recovery itu. Ada cara-caranya lah. Ada yang kata dia orang ni baca ke? Quran pun tak baca, buku macam mana nak baca? Macam mana tuan? Buku ni simple. Banyak orang suka baca. Tunjuk kat depan kamera kita ni. Sebab apa? Dalam ni ada gambar. Senang. Sebenarnya ada poin-poin kat situ. Ada banyak cara-cara untuk mengawal. Ada, tak salah ada lebih 60 poin ni. Lepas tu kat situ ada gambar-gambar jugalah yang menarik. Sangat simple, ringkas. Dan saya, buku ni baru ni saya bawa dekat Jakarta. Mereka dah tengok, mereka kata wow, sangat-sangat menderonokkan baca. Tak boring. Tak terkejut lah mereka. Tak terkejut. Potong steam tu maksud dia apa? Tak terkejut lah. Dan penggunaan bahasa yang digunakan dalam buku tersebut pun macam kita boleh mendekati golongan-golongan muda juga lah. Ya. Dalam ini orang yang masih guna pun dia boleh baca. Itu yang kita kata buku ini potong steam. Kerana yang baca ni macam aku tak nak isap je. Nak suruh potong steam lah. Baca lah dulu. Lepas tu orang yang dalam kepulihan pun boleh baca. Macam mana dia nak kuatkan kepulihan, kekalkan kepulihan ini. Tip-tip dia pun ada juga. Keluarga lagi lah kena baca. Jadi kita pecahkan dalam konteks recovery, physical, mental, spiritual. Kita selalu cakap ni dengan pengguna dadah, not what you take, but why you take. Bukan apa yang anda ambil, tapi kenapa anda ambil. Kenapa anda ambil yang kita tackle sekarang ni? Bila tahu masalah dia, apa yang mendorong anda untuk ambil? Bukan apa yang anda ambil. Anda ambil tu akhirnya dah ambil. Tetapi apa yang mendorong, yang merancang, memulakan anda untuk menggunakan dadah. Jadi situ kita tahu macam mana nak mengawal dan memulihkan mereka. Saya suka kalau di page hujung belakang tu ada satu kata-kata Datuk tentang di dalam buku tu ada cerita tentang apa, be what you are ataupun be yourself. Salah saya kan depan belakang tak Datuk saya, tapi itulah anda kena cari buku ni untuk sama-sama. You don't need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are. Together we learn and together we heal. Dapat tak pian dah baca? Habis hujung je lah. Tapi lupa poin apa pun banyak. Itulah pasal apa pun. Itu antara intipati lah. Buku ni pun saya rasa sangat baik untuk kita dapatkan dan baca bersama. Antara alternatif jugalah untuk langkah-langkah boleh pemulihan. Boleh dia dapat di MPH. Dia kata MPH yang terbitkan. Yang terbitkan. Yang cetak. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih Yayasan Inovasi Malaysia yang membantu dalam e-book. Dari mulanya e-book dan jadi physical buku-buku yang dicetak ni. InsyaAllah kita harap banyak lagi langkah-langkah ataupun program-program dan projek Datuk depan ni dapat dibantu dan disokong oleh ramai. Saya juga ingin bagi tahu orang di luar, pengguna-pengguna dadah yang berjaya, mereka pun mula tulis buku. Sebab di luar negara ramai dah mereka tulis buku.
golongan-golongan profesional yang bekas pengguna dadah yang pernah berpengalaman dalam pengenalan dadah dan sebagainya, dah jadi profesor, doktor, mereka juga tulis buku. Jadi saya mulakan tulis buku yang simple ini, harap-harap ramai yang akan tulis buku lepas ni. Ya. Dia akan beri dorongan pada yang lain untuk orang kata berjaya jadi, untuk keluar daripada alam penagihan ini. Boleh jadi hobi juga Datuk menulis kan. Menarik itu. Dan okey, Datuk, kita dah sampai kat penghujung ni. Mungkin antara perkara penting untuk kita ceritakan inspirasi Datuk pada yang lain, khususnya pada masyarakat lah, dalam kita berhadapan dengan bekas penagih dadah. Apa yang masyarakat kena buat bila berdepan dengan seseorang bekas penagih dadah ataupun masih lagi terjebak dalam dadah ni tu? Masyarakat, keluarga, kita lihat kalau ada setiap pengguna dadah yang aktif, yang tegar, dia juga tidak memberi keamanan dan kedamaian di sekitar, di alam sekitar, di sekitaran kita. Kan? Jadi peranan kita sebagai masyarakat yang prihatin, bang, yang bertemadun, haruslah kita bantu mereka. Dan pengguna dadah juga haruslah memberi satu jiwa yang besar untuk bagi orang bantu mereka untuk pulih. Beri kepercayaan. Beri kepercayaan pada mereka yang nak pulihkan kita. Dan pada anggota masyarakat juga, beri peluang pada mereka terus. Dan jangan anggap mereka yang terjatuh semula dalam perangkat, kita kata, ah, dah pulih pun isap balik. Ini proses dia. Ya, betul. Jangan kita kecewa dengan mereka ni kan. Sebab mereka juga adalah aset kita satu hari nanti, insyaAllah. Mana tahu diorang taubat, mereka taubat dan mereka boleh jadi lebih baik daripada sebelumnya. Buat baik pada kita pula tu. Okay, insyaAllah. Dan pesanan untuk anak muda? Anak muda, one is too many, thousand is never enough. Masya Allah. One is too many, thousand is never enough. So don't try. Ada yang tengah Google apa maksud tadi Dr. Cakap tu? Jangan cuba. Jangan sekali cuba. Sebab kita tak tahu bila kita cuba, dia rasa selesa. Bila selesa, kita nak gunakan lagi. Jadi penagihan ni, bila satu bahan yang kita guna secara berterusan, kalau kita tak guna, akan ada gangguan pada kita. Itu maknanya dia kata ketagih lah. Jadi jangan cuba. Jangan sekali-kali mencuba. Bila kita cuba, kita rasa selesa. Bila kita selesa, kita nak kena selalu. Ulang, kena lama jadi penagih. Terus banyak benda tak kena. Siti dari Ipoh, bukan nama sebenar lah ya. Katanya, saya merupakan isteri kepada bekas penagih yang dah menerima pemulihan dari pengasih Ipoh. Alhamdulillah, sangat menghargai dan setuju dengan usaha pengasih dalam membantu dan membimbing penagih dadah kembali pangkal jalan. Saya sangat setuju dengan apa yang Datuk sebutkan tadi. Keluarga sangat-sangat membantu untuk recovery ataupun pemulihan bekas penagih ini. Betul. Betul, Datuk. Betul. InsyaAllah, kita doakan juga semoga usaha Datuk terus berterusan dapat disambung, terus memanfaatkan program-program yang dibawakan, insyaAllah, Datuk. InsyaAllah. Okay, dan untuk hari ini kita ucap terima kasih banyak-banyak Datuk. Sama-sama. Untuk perkongsian. Terima kasih Datuk jemput saya juga. InsyaAllah, nanti kita ngeteh sama-sama Datuk ya. Nak belajar macam mana, dapat buku yang cantik, buku yang terbaik, macam buku yang Datuk bawakan hari ini. Buku ini Potong Steam tajuknya, dan kisah-kisah pengalaman Datuk, insyaAllah moga jadi inspirasi untuk semua. Baik, untuk hari ini terima kasih banyak kepada Datuk Muhammad Yunus Fati Muhammad, Mantan Presiden Pengasih dan juga Kaunselor Pemulihan. InsyaAllah kalau ada masa dan jodoh dan juga ruang, kita akan jumpa lagi Datuk ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian segmen Inspirasiku hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat yang berinteraksi. Maaf kalau ada WhatsApp yang tak sempat kita nak baca komen-komen yang dikongsikan tu. Apapun, kita harap dapat jadi inspirasi untuk semua. Lepas ini kita akan kembali untuk Afiat Lifestyle bersama Dr. Zubaidi. Dan kita berehat seketika, kembali selepas ini terus setia bersama kami.